بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, apakah di badan kita ada setan yang menghuni? Karena pernah dirukyah. Kalau di badan kita enggak ada. Enggak ada di badan kita. Di badan kita cuma ada nafsu. Nafsu. Setan itu enggak bisa menembus badan. Setan itu hanya menembus sampai rongga, memberikan was-was. Makanya kalimatnya alladzi yuwaswisu fi sudur. Sudur itu rongga sini, rongga dada. Dia cuma memberikan was-was. Was-was. Yang mungkin masuk jin. Yang mungkin masuk jin. Mungkin ada jin yang masuk ya. Karena ada jin yang nempel namanya qorin. Qorin itu yang lekat ya. Yang jadi masalah, kalau Anda tidak pernah ibadah, tidak pernah baik dalam kehidupan, maka qorin ini berubah jadi setan. Setan. Wa may yattakhidhis syaitana qorina fasa'a qorina. Kata Quran, kalau ada yang mengambil setan sebagai qorinnya, maka dia jadi qorin. Enggak masuk ke dalam tubuhnya, cuma maaf ya, walaupun tidak masuk, yang mengikuti setan terus, kebaikannya enggak berfungsi. Makanya ada orang pikirannya normal, sehat biasa, tapi disuruh ke masjid susah ya, disampaikan nasihat marah-marah, ada yang begitu. Bahkan tidak sedikit yang mendengar suara adzan, ada yang pernah mengatakan dengan kalimat-kalimat yang tidak layak ya. Saya baru tiba dari Jawa Tengah, itu ada kasus di Jawa Tengah, salah satu tempat yang tidak perlu saya sebutkan daerahnya, itu kadarullah. Ada orang kalau mendengar adzan, Pak Ibu mohon maafin, itu selalu mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Ini apa suara hewan tertentu lah, saya tidak bisa ucapkan itu, yang suka melonglong, menggonggong itu. Apa suara ini? Gitu. Itu ketika meninggal dunia, itu kadarullah. Wafat, biasa dimakamkan, susah sholat dan sebagainya. Begitu dimasukkan ke alam kuburnya, ke liang kuburnya, itu yang memasukkan naik semuanya. Ini nyata disampaikan. Nyata, ini bukan kisah fiktif dan sebagainya. Langsung disampaikan oleh seorang tokoh yang langsung bimbing saat itu. Itu naik lompat kaget. Jadi ketika melihat dimasukkan itu di mulutnya, bukaan kafannya, tiba-tiba maaf itu ada memanjang. Ketika bingung dilihat ada apa, ternyata berubah jadi moncong hewan itu. Anda bayangkan, ada orang-orang tertentu yang sebelum dia masuk ke akhiratnya, justru Allah sudah mendahulukan siksa untuk alam kuburnya. Hati-hati ya. Kita orang Islam itu lebih mulia. Coba lihat ya, orang Islam itu dibersihkan dari kotorannya dulu, dibungkus dengan baik, dengan kain kafannya, begitu disolatkan, dimuliakan. Coba lihat Pak, saking mulianya Bapak saat disolatkan nanti, insya Allah yang menyolatkan berdiri tegak lurus di mana? Dengan kepala kan? Tapi saat perempuan di mana? Kenapa dibedakan? Karena itu penghormatan terakhirnya. Karena laki-laki peran utamanya itu di kepalanya, simbol kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'. Tapi perempuan simbol kemuliaannya itu di perutnya, ketika mengandung anaknya, ketika melahirkan, itu perjuangannya, dihormati sampai meninggalnya. Coba lihat di tempat lain, ada yang sebelum meninggal diopen dulu, ada yang dibakar kan, sebelum masuk ke alam kubur sudah mendapatkan luar biasa. Makanya bahasa Qurannya fadhuku 'adzabal hariq, rasakan nih siksa yang amat membakar itu ya. Silahkan aja ya. Coba dilihat, disaksikan itu ya. Maka bertakwalah kepada Allah, siapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Ini bayangan yang terakhir. Tadi maaf, ada yang pernah dirupiah hari ya. Walaupun sedang marak-marak tentang rupiah ini, tapi saya bermohon, kalau boleh saya minta, jangan sedikit-dikit rupiah, sedikit-dikit rupiah ya. Rupiah itu pada hal yang tertentu saja, yang sudah secara medis sulit dan sebagainya, silahkan minta kepada Allah. Dan kalau bisa, itu yang terdekat dulu, rupiah pribadi dan sebagainya. Jangan, saya pernah dengar sakit perut di rupiah. Di rupiah. Sakit perut dia minum obat, ya. Makan yang sehat, ya. Gak harus semua penyakit itu menggunakan rupiah, tidak. Ya. Misal gangguan-gangguan tertentu, jin dan sebagainya yang sulit, itu baru silahkan. Orang yang mudah meminta rupiah itu kehilangan kesempatan terbaiknya masuk surga tanpa hisab. Di antara orang yang tidak mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab, itu adalah orang yang mudah meminta rupiah, minta dirupiah. Jadi kalau gak perlu dirupiah, gak usah dirupiah. Kecuali bapak yang dirupiahkan untuk anaknya, silahkan. Ada jin, setan yang menggoda anak kecil, namanya Ummu Sibyan. Ummu Sibyan. Itu yang bikin anak selalu nangis, jauh, kadang-kadang mengganggu. Silakan saat tidur bacakan ya. Tiga surah itu, yang tiga surah beruntun ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Bacakan ayat kursi dan sebagainya ya. Masya Allah ya. Kadang-kadang ada setan tertentu, tidak cukup dilempar dengan ayatnya, mesti dengan kursinya ya.